Saya ngumpulin ini sejak muda. Cuma fluktuasinya tinggi sekali. Lagi gini kan, lagi dioper, lagi gini, lagi tambal sulam. Efektifnya sejak 2009. 2009 saya mulai intensif mengumpulkan, berburu ke berbagai daerah. Setiap kali kebetulan ada seminar sebagai pembicara di luar provinsi, ya selalu oleh-oleh pulangnya adalah barang-barang tua yang bisa dibawa, ya radio, ya cangklong, ya macam-macam itu yang suka menurut saya dari segi artistik, bukan karena mitos, bukan karena apa, karena nilai artistiknya, nilai seninya, nilai keindahannya itu saya kumpulkan. Kalau itu disebut sebagai mengoleksi ya bolehlah, tapi prinsipnya hanya mengumpulkan saja. Yang saya koleksi yang pertama kategori sepeda motor, dari Vespa ada yang 61 tahunnya, kemudian ada Batu Nangko Honda yang 69, ada Pisport yang 69, kemudian ada kendaraan-kendaraan yang lain yang termasuk DKW dan Sundap. Itu saya koleksi. Kemudian mobil saya koleksi juga tidak banyak, ada PW Kodok Belo tahun 63, kemudian ada Kijang kotak yang disebut dengan Kijang Buaya itu tahun 80. Untuk melihat sisi keoriginalan, kita selalu ada partner yang pakar yang lebih ahli. Di samping kita sendiri bisa lihat di Google ini misalnya Sundap, gimana sih warna Sundapnya, spesifikasinya bagaimana, kita bisa lihat di sana pakbornya gimana, setangnya gimana, mesinnya gimana, itu kita jadikan. Di samping saya juga koleksi barang-barang seperti setrika, koper besi zaman company, kemudian saya koleksi keris. Kemudian juga saya suka burung-burung juga. Saya koleksi beberapa burung, termasuk jalak Bali. Kemudian saya juga koleksi bonsai. Saya koleksi patung. Dan prinsipnya yang saya sukai dan tidak dengan kos tinggi, tidak membeli yang harga yang tinggi, yang murah meriah, itu saya koleksi untuk semata-mata kesenangan dan saya gunakan untuk operasional sehari-hari yang saya sukai. Ya itu mahal tidaknya ya relatif, itu ukuran bagi penggemar. Ya sebagai gambaran, saya beli Vespa tahun 61 itu di Klungkung, itu tahun 61 saya beli 45 juta. Itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Nah sekarang nggak tahu, karena seneng ya mungkin lebih murah. Sekarang kalau nggak suka Vespa mungkin 5 juta mungkin nggak mau dibeli. Tapi bagi kolektor mungkin bisa lebih. Dan itu pernah ditawar ada teman yang 3 bulan saya beli, itu udah tawar 45. Belum saya lepas. Nah harapan saya pribadi kan, semakin banyak ada teman yang concern, peduli untuk melestarikan barang-barang tua, kan bagus sekali. Jangan sampai barang-barang itu jatuh ke tangan kolektor yang berduit untuk manfaat yang tidak jelas. Tapi kalau untuk kesetiaan melestarikan, memelihara, saya kira semakin banyak, harapan saya semakin bagus.